Saya dari Mojokerto. Kemudian terima kasih untuk para tamu undangan karena sudah meluangkan waktunya untuk dapat menghadiri dalam acara rapat kerja perguruan pencaksilat Cempaka Putih daerah Jawa Timur. Kemudian para tamu undangan, langsung saja ya, saya juga meminta doa dan restu kali panjenengan sedoyo. Mugi-mugi perguruan pencaksilat Cempaka Putih di bumi Majapahit ini bisa berkembang seperti di cabang-cabang lain, karena cabang Mojokerto ini adalah cabang baru yang dibentuk pada tahun 2020, baru tahun kemarin. Kula nyuwun doa kali restune, mugi-mugi sakit berkembang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ketua 21 Ketua Cabang di wilayah Provinsi Jawa Timur beserta pengurus yang saya cintai, hadirin menyebut satu persatu, kami bangga sekali bahwa acara rapat kerja perguruan pencaksilat Cempaka Putih daerah Jawa Timur hari ini bisa terselenggara dengan tepat waktu, meskipun katanya sedikit ya, benar sekali. Saya diberi amanah oleh Ketua Pemda sebagai undangan, artinya kedatangan kami di sini memenuhi undangan, sehingga kami bersyukur hari ini bisa bertatap muka dengan saudara-saudara di wilayah Jawa Timur. Dari pengurus pusat, titip salam kepada seluruh jajaran pengurus di wilayah Jawa Timur. Semoga agenda rapat kerja perguruan pencaksilat Cempaka Putih di wilayah Jawa Timur hari ini bisa kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nanti menjadi pemateri di sesi kedua setelah istirahat, untuk menjelaskan terkait masalah apa yang bisa ditanyakan lebih jelasnya, lebih detailnya. Saya pun juga belum paham, mungkin dari guru-guru semua paham. Mungkin untuk program segala, saya perwakilan dari Jember. Untuk program kedepannya, untuk pelaksanaan CPKP itu kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini sebenarnya ngeten kurang ya, bingung nih ajeng matur nopo, tapi karena memang Mas Maksud tidak ganggu, saya hanya 7844916459 jabatan saya sebagai sekretaris Cabang Ngawi. Mohon maaf.